Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi manna alayna wa 'alal mu'minina ajma'in. Bal wa 'alal 'alamin. Biwujudi wa maulidi wa bi'athati nabiyihi wa rasulih wa habibihi wa safiyihi wa kalimihi wa khalilih sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah dan juga segenap mustami'in mustami'at muhibbin muhibbat dimanapun berada, khususnya yang hadir berkumpul dekat secara fisik, terutama para panitia penyelenggara acara yang mulia, khususan Bapak Haji Abidin dan juga pendidik di Madrasah MDA Al-Hidayah Pangersa Ustadz Cucun dan juga keluarga besar MDA Al-Hidayah, para santri-santri MDA Al-Hidayah yang sangat dicintai semuanya, yang sangat dimuliakan, yang sangat didoakan semuanya, dan juga para tokoh masyarakat wabil khusus para ulama yang ikut hadir di majelis yang agung ini, dan juga aparatur pemerintahan daerah, khususnya di Kecamatan Rancakalong, yang semuanya sangat Abuya cintai, sangat Abuya hormati, dan sangat Abuya doakan. Dan Abuya pun terus memohon doa dari semua, mengharapkan doa dari semua saudara-saudari muslimin muslimat dimanapun berada, karena doa itu merupakan salah satu kunci kesuksesan yang paling mendasar setelah iman adalah doa. Maka di dalam segala hal kita diperintahkan oleh Allah berdoa. Di dalam beribadah pun juga
penuh dengan doa. Di dalam rukun Islam yang paling utama adalah sholat, dari awal sampai akhir penuh dengan doa. Maka setiap mukmin selama hatinya terus bergantung kepada Tuhannya, selama hatinya selalu mengingat Tuhannya, selama hatinya selalu berdoa kepada Tuhannya, maka dia akan sukses selamanya dan setan tidak akan mampu menggodanya. Dan juga siapapun makhluk Allah yang memusuhinya tidak akan mampu mengalahkannya. Ketika hatinya terus bergantung kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Bahwa wujud mukjizat yang luar biasa dan karomah yang luar biasa itu adalah sebagai perwujudan doa yang diijabah oleh Allah. Maka setiap mukmin diperintahkan berdoa dan diperintahkan mendoakan sesamanya. Berapa banyak yang beriman dari kekufurannya dengan kekuatan doa? Berapa banyak juga yang diselamatkan dari segala bencana dengan kekuatan doa? Berapa banyak yang disembuhkan dari penyakit yang mana semua dokter sudah tidak mampu memberikan solusi untuk penyembuhannya, tapi ternyata bisa sembuh dengan kekuatan doa? Berapa banyak kehancuran yang memusuhi Allah, kehancuran orang-orang yang memusuhi rasul-rasulnya Allah, yang memusuhi hamba-hambanya yang soleh, hancur luluh lantah semuanya kekuatannya hanya dengan kekuatan doa. Berapa banyak yang diampuni semua dosanya padahal dia sudah berhadapan dengan siksa Allah, tapi api neraka bisa padam dan dia bisa selamat dari ancaman bala, ancaman musibah, ancaman api neraka, dan dia berbalik menjadi orang yang dicintai Allah karena diampuni oleh Allah dengan kekuatan doa. Berapa banyak yang masuk surga dengan kekuatan doa? Berapa banyak yang naik derajatnya dengan kekuatan doa? Maka doa disebutkan oleh Rasulullah SAW mukhul ibadah, otaknya ibadah. Maka kita harus rajin terus berdoa dan saling mendoakan, terutama di majlis-majlis seperti ini. Maka ketika banyak pertanyaan kepada Buya, bagaimana menghadapi berbagai permasalahan, hatta masalah-masalah kebangsaan, kan? Masalah di pemerintahan, terjadi banyak kekacauan, banyak kekisruhan dan sebagainya. Maka Buya mengajak dan menyarankan kepada semua umat Islam agar berdoa. Orang yang tidak soleh bisa menjadi soleh dengan kekuatan doa. Orang yang kafir menjadi mukmin dengan kekuatan doa. Orang yang mukmin biasa-biasa tapi menjadi wali Allah dengan kekuatan doa. Berdoalah terus kepada Allah. Doakan seluruh muslimin muslimat dan doakan orang-orang yang belum beriman saat ini agar mereka mendapatkan iman dari Allah.
dan doakan semua pemerintah kita, doakan oleh kita. Solusi yang terbaik, yang paling mendasar dan paling pertama adalah doa. Nah, terutama di majelis-majelis seperti ini, di mana kumpul di majelis seperti ini, majelis ilmu, majelis zikir, majelis maulid yang dibangun oleh keluarga besar Madrasah MDA Al-Hidayah, subhanallah, berdoa di majelis seperti ini punya harapan besar untuk dikabulkan doa kita oleh Allah. Dan kita semuanya dalam majelis seperti ini akan mendapatkan hujan keberkahan dari Allah dan hujan rahmat dari Allah, akan mendapatkan hujan ampunan Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang beranjak dari majelis yang agung ini yang mereka memiliki dosa yang banyak dan yang besar, terkecuali mereka sudah diampuni dosanya oleh Allah, yang mereka memiliki berbagai kemelut, kesusahan, kebingungan, dan ditimpa musibah, terkecuali mereka dicabut segala musibahnya oleh Allah dan juga dikasih kelancaran dalam segala urusannya, dicabut bingungnya, dicabut susahnya oleh Allah Ta'ala. Dan mereka yang punya cita-cita, keinginan, baik urusan dunia maupun urusan agama dan urusan akhirat, baik untuk dirinya, keluarganya, dan untuk yang lainnya, terkecuali doanya dikabulkan oleh Allah. Ditambah lagi dalam majelis maulid seperti ini, ketika kita mengagungkan kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita akan mendapatkan tambahan perhatian, kasih sayang, syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi wasilah, menjadi pelantara di mana siapapun mukmin yang berdoa kepada Allah dengan memakai pelantara dengan keagungannya kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ada seorang saudara kita yang muslim di suatu negara dulu, ini kisah nyata, seorang ulama besar meriwayatkan, dan Buya menerima riwayat tersebut, hikayat tersebut, bahwa di suatu daerah ada orang yang dia mengerahkan kemampuannya untuk mengadakan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Dia keluarkan harta, dia bikin masakan-masakan dan sebagainya, dia undang tetangga, dan dia ngadain muludan, bahagia dengan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh pengagungan dan kecintaan kepada Nabi. Di malam harinya dia tidur, lalu dia mimpi didatangi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lalu bersabda kepada orang tersebut, apa sabda Nabi? Katanya singkat tapi padat, yang ini harus dijadikan kaidah, yang harus ditancapkan kaidah ini dalam jiwa kita sebagai mukmin muslim umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Man farihabina farihtu, man farihabina farihna bihi, man farihabina farihna bihi. Katanya singkat tapi padat. Apa artinya? Siapa orang man farihabina yang merasa bahagia dengan aku, kata Nabi, yang merasa bahagia dengan aku, diciptakannya aku, dilahirkannya aku, diutusnya aku,
Pokoknya dia merasa bahagia denganku. Farihna bihi, maka kami pun bahagia dengan orang tersebut. Allah, masya Allah. Acara ini acara melampiaskan kebahagiaan keluarga besar MDA Al-Hidayah. Kebahagiaan atas diciptakannya Rasulullah SAW, kebahagiaan atas dilahirkannya beliau, kebahagiaan atas diutusnya beliau di muka bumi ke seluruh alam, wabil khusus kepada manusia dan bangsa jin. Kebahagiaan bahwa keluarga besar MDA dan kita semua dan semua muslimin muslimat oleh Allah dijadikan umat beliau, dan beliau dipilih oleh Allah menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi pendidik, pembimbing, maha guru besar, dan penolong, pelindung, pengasih, penyayang kepada kita umatnya khususnya. Masya Allah, ini makna man fariha bina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ini pernyataan Nabi, farihna bihi, maka kami pun merasa bahagia dengan orang tersebut. Artinya bahwasanya siapapun muslim yang mengadakan acara maulid Nabi dengan apa saja yang dia miliki, rizki yang dia punyai, yang Allah berikan kepadanya, dia korbankan. Dia korbankan tenaga, korbankan waktu demi menumpahkan rasa bahagianya atas kelahiran nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun bahagia dengan orang tersebut. Beruntunglah keluarga besar MDA Al-Hidayah, masya Allah, beruntunglah bahwa keluarga besar MDA Al-Hidayah sudah mampu membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bahagia atas keluarga besar MDA Al-Hidayah. Siapa manusia yang paling beruntung di alam semesta, Tuhan? Siapa manusia yang paling beruntung di alam semesta? Sekali lagi, siapa coba manusia yang paling beruntung di alam semesta? Jika dibandingkan dengan orang yang mana dengan perilaku orang tersebut Rasulullah bahagia, dengan apa yang diperbuat oleh orang tersebut Rasulullah bahagia. Kalau Rasul bahagia, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menumpahkan kasih sayangnya. Rasulullah ridha, Rasulullah akan menumpahkan cintanya. Kalau Rasulullah sudah bahagia, Rasulullah akan menumpahkan syafaatnya kepada orang tersebut. Maka orang yang bisa menjadikan Rasul bahagia adalah orang yang paling beruntung sekali, bukan di dunia saja, di seluruh alam semesta inilah orang yang paling beruntung. Orang yang bisa membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadi kebahagiaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu cara kan untuk menjadi orang kebahagiaan Nabi adalah dengan mengagung-agungkan Nabi, dengan banyak memuji-muji Nabi. Ingat, ini salah satu cara, termasuk mengagungkan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun ketika ada acara maulid Nabi, dari rumah kita harus berniat menggabungkan niat kita kepada niatnya sahibul bait, kepada niatnya para panitia, agar kita pun semua bisa mendapatkan apa yang barusan dikatakan. Artinya kita bisa menjadi orang kebahagiaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Dan kalau Rasul bahagia, keberkahan Rasul akan Rasul curahkan bagi orang yang menjadi kebahagiaannya. Kalau Rasul bahagia, maka cahaya dan asrornya Rasulullah SAW akan Rasul limpahkan kepada orang-orang yang menjadi kebahagiaannya. Maka jika kita ingin menjadi orang yang mendapatkan limpahan karunia yang besar melalui Rasulullah SAW, maka jadilah kita orang yang menjadi kebahagiaannya. Kalau kita punya majlis, kalau kita punya madrasah, kalau kita punya sekolah, kalau kita punya universitas, kalau kita punya kantor, kalau kita punya perusahaan, kalau kita punya pesantren, ingin menjadi kebahagiaan Nabi, adakan di tempat tersebut pengagungan terhadap maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tempat-tempat tersebut, ahli tempat tersebut, pesantren tersebut, madrasah, sekolah, universitas, kantor, semuanya ini akan menjadi kebahagiaannya Rasulullah SAW. Kalau sudah menjadi kebahagiaan Rasulullah SAW, artinya ini Masya Allah adalah titik keberuntungan yang paling besar. Ini adalah titik keberuntungan yang paling hebat. Ketika orang disayang oleh Nabi, Nabi merasa senang dengannya. Maka seberapa banyak dosa orang tersebut akan mendapatkan ampunan Allah. Dengan kasih sayang Nabi, dengan ridhonya Nabi, orang tersebut akan mendapatkan ampunan Allah. Karena Nabi yang akan memintakan ampunan kepada Allah. Kalau Nabi yang memintakan ampunan kepada Allah, siapa sih makhluk Allah yang paling Allah cintai? Kan? Ketimbang Nabi? Siapa makhluk Allah yang Allah agungkan ketimbang Nabi? Siapa makhluk Allah yang Allah kabulkan doanya ketimbang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Istighfar kita boleh jadi, kan? Boleh jadi tidak diterima oleh Allah. Tapi istighfarnya Nabi bagi kita suatu hal yang pasti, segala dosa kita akan diampuni oleh Allah. Subhanallah. Maka beruntunglah umat Islam yang rajin mengadakan pengagungan terhadap maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya cara keselamatan dan keberuntungan bagi umat Islam. Di antara cara-cara yang lainnya, inilah cara yang Masya Allah paling dekat ya, untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agungkanlah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ungkaplah keagungan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga pujilah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perbanyak salawat salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan madrasah ini bagian dari perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah barang tentu tidak akan ada yang beda pendapat bahwasanya sesuatu yang lebih menyenangkan hati Nabi ketika seorang umat dia bisa mengamalkan dan menyebarluaskan ajaran Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Madrasah MDA ini bagian daripada perjuangan menyebarluaskan sunnah-sunnah dan ajaran dan akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang bisa Abuya sampaikan. Semoga kalimat ini manfaat khususnya bagi Abuya dan umumnya bagi semuanya. Dan segala doa kita dikabul oleh Allah, segala dosa kita diampuni oleh Allah, semua aib kita ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat, derajat kita ditinggikan oleh Allah setinggi-tingginya, kita mendapatkan syafaat, rahmat, perhatian khusus
dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahibul bait.